Dunia pun kita kena cari juga, walaupun dunia itu bukan target kita pun. Tapi memang tidak boleh tidur. Tapi bila masa semayang, kita berhenti dan kita semayang. Itu yang kita nak. Dan kita nak umat Islam sedemikian. Kita bukan nak suruh semua orang jadi pak imam belaka. Tak, Islam tak suruh macam tu. Kan? Kita bukan nak suruh orang semua jadi bilal belaka. Dia tak boleh. Ataupun kita kata nak suruh orang semua jadi ustaz belaka. Tak boleh. Islam menggalakkan kepelbagaian. Biar ada yang jadi ustaz. Memang tak boleh ramai jadi ustaz pun. Ustaz sedia ada pun dah pening-pening kan. Ada 10 orang ustaz, 10 jawapan. Saya pening lah ustaz. Mana ni ustaz? Tu baru 10 orang ustaz baru tu. Biar ada yang lain juga. Ada orang boleh jadi ustaz, ada orang boleh jadi imam, ada orang boleh berniaga, ada orang boleh jadi doktor. Nampak? Tapi kalau dia buat kerja-kerja yang lain, kalau dia doktor, dia seorang doktor Muslim yang menjaga orang kata syariat Islam sebagai seorang doktor. Bukan main langgar, tidak. Kalau dia businessman, dia berniaga dengan cara yang baik dan dia dapat pahala. Kan? Dan Nabi sebut dalam beberapa hadis, antara hadis Tirmizi, apa nama, bila tuan-tuan belajar fiqhul muamalah, Nabi kata at-tajiru sadukul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Hadis sahih, hadis Tirmizi. Nabi kata peniaga-peniaga yang benar dan yang jujur dalam perniagaannya, hari akhirat esok-esok dia duduk dengan para Nabi. Ingat ustaz je boleh duduk dengan para Nabi. Belum tentu lagi tuan. Saya pun belum tentu lagi. Nak juga. Nak lah. Tapi belum tentu. Kan? Pasal setiap kerja buat yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita buat dengan cara yang betul, dia berpahala. Dapat pahala tak? Ibadah berlaku tu. Kan? Jangan kata ustaz mengajar subjek agama di sekolah pahala. Kalau mengajar matematik tak ada pahala. Kalau mengajar bahasa Melayu atau kurang pahalanya. Tak ada, tak ada, tak ada. Asal ajar ilmu yang bermanfaat, dapat pahala. Sama saja. Cuma lebih ajar ilmu syariah ni kerana dia wahyu. Mungkin di sana ada kelebihannya. Tapi hak lain pun tuan-tuan. Contohnya hak ni lah. Nabi kata peniaga-peniaga yang jujur dan amanah, yang yang benar, dia akan duduk dengan para Nabi dan juga para siddiqin dan juga para syahid pada hari kiamat. Maybe dia tak syahid, tapi dia dulu dengan, dia boleh duduk dengan orang-orang yang syahid. Dengan sebab dia bisnes, dia berniaga. Walau berniaga ni bukan kata businessman besar-besar. Kan? Kita berniaga nasi lemak tepi jalan pun berniaga lah tu. Dan bila kita berniaga dengan cara yang betul, kita berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadah tu. Nampak? Jadi kalau dah berniaga, janganlah berhenti. Nampak? Boleh teruskan perniagaan.